dia tiru Quran sebiji. Saya ni guru tajwid tahun 90-an. Bila saya mengaji mengajar tajwid, makcik-makcik ni ramai, laki-laki kurang. Bila saya suruh makcik baca, "Kak, baca." "Uzo." "Opa, baca opa." "Opa pun uzo." "Astagfirullahalazim, tuan-tuan." Dia uzo. Macam mana saya nak suruh perempuan baca Quran? Saya tulis Jawi dalam bahasa Rumi. Tulis Jawi tapi bahasa Rumi, baca bertajwid. Mari kita tambat lembu. Nampak tak? Mi mati jumpa ba dengung. Ta mati jadi hamas. Mim mim alik ma ma asli. Mari ma asli. Ki dua harakat ma asli. Ta tak ada harakat. Kita tambat lembu. Bagus. Tu yang saya bubur dalam ceramah saya tu. Tak boleh baca. Asal suruh baca, hai. Asal hai baca. Saya ajar. Baca dalam bahasa Melayu. Ba sini rongko dan hil aku na hisam. Faham tak? Faham Cik Yusuf? Faham? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, suria pun jadilah. Kalau tanding peringkat Putrajaya, dia wakil presiden 8 tau. Ada bukannya ayat Quran, apa benar nipunya. Bila tuan-tuan cipta lagu ikut tajwid, mesti kekal. Itu yang Piramli buat. Jangan-janganlah adik angan-angan. Ja dua harakat aja, jangan panjang-panjang. Jangan dengung sebab nu mati jumpa jim. Eh pak, ni kaedah tajwid. Di waktu malam bulan mengambang, dia tu ada tu, ikhfa ada, dengung ada, idgham. Orang sekarang tak ada dengung, idgham, ikhfa, izhar tak ada. Bulan dua harakat je bu. Nun mati jumpa dal, ikhfa, dengung. Bulan, nampak. Kembang, syarat dengung. Ni kembang. Dan juga angin ditajwid. Orang sekarang buat lagu bulan madu, mana ada tajwid? Enam harakat tu bu, salah tu. Mak asli ke belas lah enam, mana orang minat lagu tu? Sekarang orang menyanyi lagu hang pi mana, tentu apa ya lagu tu? Tak ada. Pi Ramli buat filem, Alif buat filem. Pendekar bujang lapuk, hai mambang tanah, mambang angin, berdampinglah dengan aku, wahai si mambang. Datang hantu gigi. Hei, jangan kacau lah di tempat aku. Dia tumbuk je hantu gigi buka. Dia tiup trompet. Bila tiup trompet, bangkit ahli kubur. Begini kerja Pi Ramli tau. Bukankah Allah sebut dalam Quran, ditiup sangkakala bangun ahli kubur, wa nufiha fis-sur. Dia tiru tuan-tuan. Bila dia tiru filem, dia akan melekat. Sebab tu saya kata, tuan-tuan buatlah apa benda pun, tiru Quran. Apa yang Pi Ramli tak buat? Nasihat. Kita tengok tapi rupa ramai kita ambil nasihat. Bujang lapuk pergi minta buat filem, berlakon filem. Dia tanya dekat Sing. Jaga. Eh Sudin, kau pergi tanya dekat Jaga. Itu dia ke tempat berlakon filem? Eh Sing, ini ke tempat berlakon filem? Nama saja Melayu. Panggil orang, hoi hoi hoi. Nampak? Pi Ramli aja. Yalah kau panggil orang hoi hoi. Kita ingat batu kah? Kayu kah? Ini orang lah, kata dia. Ingat tau, bahasa menunjukkan bangsa. Tengok, aku pergi tanya dia. Tuan Jaga, ini ke tempat berlakon? Saya bukan tuan. Saya jaga juga. Datang orang lain pula cakap, ini muka tiga orang pun berlakon filem ke Zing? You pun satu. Dia orang mau makan, dia orang punya makan. You punya makan, you macam. Pasal you kacau dia orang punya makan? Pi Ramli ajar kita. Tapi berapa ramai kita dengki-mendengki. Semua dia ajar. Ustaz, kita hari ni
Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam untuk kita berjaya. Tapi kenapa kita hari ini memilih untuk bergaduh? Orang kita hanya bergaduh bukan sebab apa? Sebab pangkah. Ni, pangkah. Pilihan raya punya pangkah. Gaduh di masjid, surau, semua masalah politik, 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 pangkah, pangkah, pangkah. Pangkah ni dua dari ya, tapi bergaduh sampai mati. Berapa ramai yang tak sempat pangkah mati dan putus silaturahim? Sayang tuan-tuan. Ada tak P. Ramli aja masalah pangkah? Ada. Ada. Cerita Alibaba Bojang Lapuk. Sayang, pergi rumah Kasim Baba, kau pangkah ke rumah Kasim Baba. Nanti malam kita rompak rumah dia. Kan berhain pendek pergi pangkah. Di Padang, dek Sarimah. Di pangkahnya dekat Yamban. Tandas tu dia pangkah. Malam tu penyamun datang. Cip, ini rumah Kasim Baba. Kita rompak. Kasih pecah lah. Apa tunggu lagi? 39 penyamun rompak, tuan-tuan. Pecah tandas. Apa dia orang dapat? Dia orang dapat tai. P. Ramli nak bagi tahu. Berhati-hati memangkah. Silap pangkah, tuan-tuan dapat tai. Faham? Allahu a'lam. Mana faham-faham? Tak faham sudah.